Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fa yattabi'una ahsana amma ba'd. Yang saya muliakan Fadil Tua Imam selaku pengerusi majlis kita pada malam ini, yang berbahagia Fadil Datuk Dr. Abdul Basit Rahman selaku panel kita pada malam ini, Fadil Tua Imam Muda, ahli-ahli Tuan Kuasa dan seluruh hadirin hadirat muslim muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah sama-sama kita banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Kita kira malam yang bersejarah bagi kita untuk sama-sama kita menatapi dan juga untuk kita teliti buat bicara dengan yang berbahagia Datuk tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi kita tidak asing lagi tradisi masyarakat kita di Nusantara. Sapa bulan Rejab ni kita sambut peristiwa Isra' Mi'raj. Kebetulan kita malam ni malam 27 Rejab. Hari 27 Rejab. Hari ni hari 27. Jadi masyarakat kita apa dia ni, dalam kalendar kita tu ada. Dia highlight di situ, itulah hari kebesaran juga dalam kalendar kita, iaitu hari sambutan Isra' Mi'raj. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini kebetulan hari yang ke-27 Rejab. Dan apa dia ni, mungkin banyak yang kita nak tahu tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini, peristiwa Isra' Mi'raj ini. Sebagaimana tuan-tuan puan-puan semua pernah dengar tentang Isra' Mi'raj ni. Kalau dulu, barangkali yang berbahagia Datuk pun tahu, orang-orang tua dulu di kalangan apa dia ni, Tok Lebah kita dulu, dia panggil baca merah. Ya? Ha, jadi hari ni tak ada dah kita sistem baca merah. Ya? Jadi kita ada masa yang singkat, jadi kita apa dia ni, banyak apa dia ni, cara yang kita guna dengan bual bicara, dengan forum, dengan ceramah dan sebagainya. Alhamdulillah berkembangnya kita ilmu apa dia ni dalam pelbagai, khasnya ilmu berkait dengan sirah dan akidah. Kita ada dua dimensi apa dia ni Isra' Mi'raj ini, dari aspek akidah pun kita boleh sentuh dan kita boleh kaitkan, dan juga dari aspek sirah kita memang apa dia ni menjadi tajuk utama. Jadi sebelum saya teruskan perbincangan kita bual bicara dengan Yang Berbahagia Datuk, walaupun tuan-tuan puan-puan semua dah kenal Yang Berbahagia Datuk, saya rasa saya apa dia ni nak perkenalkan jugalah, ya, walaupun tidak asing lagi kata Ustaz Lee tadi, tapi perlu saya perkenalkan sebagai ahli panel jemputan kita pada malam ni. Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit ni guru saya, ya, daripada kecil lagi. Dan beliau merupakan musyrif kepada Pondok Sungai Durian dan juga selaku pengerusi kepada Yayasan Pondok Sungai Durian, ya. Dan juga beliau selaku pensyarah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail KIAS. Jadi di Jabatan Syariah Datuk, ya. Jadi menjadi pakar rojok utamalah di KIAS. Alhamdulillah,
dan banyak lagi sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan semua kenal, panel kita ini tidak asing lagi, bukan hanya di Kelantan, malah di seluruh pelosok negara kita dalam apa dia ni secara live dan juga secara maya begitu banyak sekali, ya, dengan kuliah tafsirnya dengan banyak, ya. Alhamdulillah. Jadi saya rasa dan tuan-tuan pun bertuah kerana dapat kita bersama-sama dengan Datuk yang berbahagia Datuk pada malam ini, ya. Jadi insya-Allah pada malam ini Datuk kita sebenarnya kita apa dia ni berkait dengan Isra Mikraj ni, ramai orang duduk apa dia ni duk tanya tentang Isra Mikraj ni. Jadi macam mana Datuk dari segi tarikh dia, dari segi pensyariatan dia, ya, dari segi apa dia ni, banyak aspek yang saya apa dia ni kita dan umat Islam kita dengar. Jadi kita minta penjelasan daripada Datuk berikan apa dia ni pendahuluan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang dihormati Al-Fatih Ustaz Dr. Muhammad Nazri Ma'zin selaku pembuka bicara dan juga salah seorang daripada ahli majlis Yayasan Pondok Sungai Durian, Al-Fadhil Ustaz Rusli selaku imam tua dan juga imam muda, semua kaki tangan ahli atau kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana malam ni kita tukar cara sikit dah. Sekala duduk atas tu, atas kerusi tu. Jadi malam ni kita berdua dengan Ustaz Nazri. Ya, biasa duduk pada sore-sore waktu dia mari, anak tak mari. Jadi malam ni kita mari dua-dua. Ajaknya suruh Ustaz Li ada sekali sini, tapi terus senyum lagi. Kata kita tidak, kita buat tiga malam ni lah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, bila sebut tentang Isra dan Mi'raj, kadang-kadang orang tanya, pasal apa Isra dan Mi'raj? Kalau maulud Nabi ni tak sebut maulud dengan mati, tak. Isra dan Mi'raj. Sebab dia ada dua peristiwa pada satu malam. Dua peristiwa satu malam. Yang pertama Isra. Apa makna Isra? Isra itu makna jalan daripada atas muka bumi Mekah pergi ke Masjid Aqsa. Masjid yang jauh. Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj, Mi'raj itu makna naik. Dari bawah bumi naik ke langit. Mana ada dua cerita, dua peristiwa. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra yang dibaca oleh Fadil Ustaz Nazri tadi, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Itu dia panggil dalil Isra ataupun dalil Mi'raj, duduk dalam surah Najmi. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu Mi'raj. Jadi ada dua ayat lain pula. Maka kita pun kalau boleh ke, pertama ni kita berjalan atas muka bumi dulu, yang kedua baru kita naik ke atas. Tadi Ustaz Nazri kata dulu orang tua duk baca. Ana ingat waktu kita buat sambutan 50 tahun pondok. Allahyarham Datuk Arya Adiraja, bekas mantan qadi besar, ketua hakim syar'i Kelantan, dia kita jemput dia ceramah. Dia kata entah kena tahu sejarah, kata nak tahu dah tu. Dia kata waktu dia belajar Mekah dulu, kebetulannya arwah ayah ni ada ngaji sekali. Dia ceramah Isra Mikraj lepas mayit Isa pergi subuh. Tak kala anak dia malam ni sekat pukul 12 lah ke mana. Kepada sekat Isa. Nah, kalau ayah sampai subuh anak pukul 12 tak apa dah. Kita gabung Ustaz Nazri ni. Jadi para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan suatu mukjizat. Sebab apa dia jadi mukjizat? Sebab benda yang berlaku pada masa tu di luar kotak pemikiran manusia. Orang tak nak mikir daripada Mekah pergi Baitul Maqdis balik pulak malam tu. Mana ada. Orang lain jalan dengan unta sebulan pergi sebulan balik. Masiratu syahrin. Sebagaimana berlaku kepada seorang sahabat nama Jabir bin Abdullah
bila dia dengar sebuah hadis Nabi, yuhsyarun nas hufatan uratan yaumil qiyamah. Manusia ni akan dibangkit pada hari kiamat tak ada pakaian. Tak ada selipar. Orang laki-laki tak sunat lagi. Dia dengar hadis ni daripada seorang sahabat Abdullah bin Unais. Kebetulan Abdullah bin Unais duduk di Syam. Duduk di Syria. Duduk di apa ni? Di Syam. Dia naik unta sebulan daripada Madinah pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Palestin. Jumpa Abdullah bin Unais, terima hadis, pusing balik. Kita kata Masya Allah, orang nak cari ilmu, berjalan mengembara begitu jauh. Kita ini nak cari ilmu, tengok iklan, oh jauhnya masjid. Berapa kilo jauh tu? 3 kilo ya. 3 kilo tu jauh dah. Okay, dulu sebulan berjalan cari ilmu. Jadi kita kata Alhamdulillah, peristiwa Isra dan Mi'raj di luar kotak pemikiran manusia masa itu. Sebab itu di antara rahsia, kenapa Allah SWT mulakan ayat itu dengan Subhan. Kata di para ulama tafsir, dia kata apabila Allah Taala mula dengan Subhana, menunjukkan satu benda ajaib yang belakang. Maha suci Allah yang memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Haram ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Jadi kita kata itu satu perkara yang besar yang perlu berlaku. Cuma dari sudut tarikh, bila kau berlaku? Imam Suyuti kata ada 15 pendapat ulama bila tarikh. Apa tadilah kita supaya tidak memikir tarikh-tarikh, kita pakai jadi hari ini berlaku gitu. Cuma tak apa ingat mana tarikh ni sebab tidak cuti tempat kita. Dia kalau cuti ingat mana. Macam hari Maulid Rasul cuti. Hari apa lagi hok cuti? Raya Cina. Kenapa satu ramai orang nak kenduri anak tunggu raya Cina. Kata apa kena-mena dia dengan kitanya. Dia nak pakai walimah, kita nak pelagut anak. Jadi kita usah. Jadi nampaknya masyarakat kita nak suruh orang ingat tarikh, bagi cuti. Itulah dulu mukadimah Ustaz Nazri. Ya Datuk, kalau kita tengok kepada apa dia ni, Isra Mi'raj ni kita dengar daripada banyaklah ustaz-ustaz kita yang cerita, pendakwah-pendakwah kita yang cerita ni sebenarnya panjang Datuk. Jadi kalau kita tengok tu banyak yang berlaku, antaranya kita lihat dan apa dia ni penjelasan daripada ustaz-ustaz kita ni, ada dia sebut apa dia ni, ada kaum wanita yang ramai masuk neraka. Jadi ada juga disebut yang menggunting bibir, yang menggunting bibir mulut mereka sendiri. Ada kaum yang menghempak kepala ke batu. Dah banyak lagi yang lain. Jadi sebenarnya kita biasa dengar, tetapi pertama nak minta supaya Datuk komen lah dari segi status hadis dan sebagainya. Dan apa dia ni berkait dengan isu hari ni Datuk. Jadi isu hari ni kalau kita tengok isu wanita dan sebagainya ni, banyak yang berlaku. Kita kata dari segi apa dia ni pergaulannya, dari segi kerosakan kita tengok dalam media sosial dan sebagainya, ya, dengan yang status ibunya, yang status anak kakaknya. Jadi kalau kita lihat hari ni, di samping kita sambut Isra Mi'raj ni, jadi saya rasa Datuk perlu menjelaskan kepada masyarakat kita hari ni, dan juga yang kaitan dengan kita kata guting bibir dan sebagainya, barangkali duduk cakap benda-benda yang tak berfaedah ataupun dalam bentuk fitnah dan sebagainya. Dan juga yang hempak kepala barangkali orang yang berkaitan dengan solat, yang berkait dengan kita bulan sembahyang kita ni yang kita sebut rejab ni. Jadi minta Datuk komen. Dalam cerita Isra Mi'raj ni para jemaah sekalian, kita kena banyak berhati-hati. Ceritanya banyak, tapi dari sudut kesahihan maklumatnya kadang-kadang tidak tepat. Banyak cerita. Malah ada orang kata ceramah sedap cerita. Cerita buruk pun tak mudah dari dia. Tuan-tuan sini tengok kau buruk. Lagu mana rupa buruk? Siapa dia raja tengok angkat tangan. Ada tapet dinding dah tak nak dulu tak? Di rumah orang tua dulu ada tapet dinding. Ada. Kau rumah kita je. Kau entah saya mengaku ni malam ni. Takut jenis maksudnya tak asal saya mengaku. Tak nak apa tu dah. Buruk ni kepala dia
wanita, tubuh kuda. Ada orang tunjuk gambar dia tu, buruk ni betul. Kita perhati tengok, kenapa ada tindik di hidung. Ha, kata ni bodoh India mari. Bukan boros mati. Hak tak adalah hadis Nabi sebut, lebih kecil daripada himar, besar daripada baral. Itu je dia, dia punya sifat. Orang dah mati-mati kuda lah rupa dia tu. Tak ada kepala. Malah anda tanya seorang ustaz hak mengaji di Pakistan. Yeah. Ustaz Aslim Bollywood yang panggil. Sahur dia tu bahagia, bahagia boleh. Kata ustaz, entah duduk di Pakistan, berapa jenis buruk ada ni? Oh dia kata dia ikut tarekat buat dia. Ada hak pala, hak pala jatah buat dia juga buruk. Dia tidak semestinya. Oh dia kata atas minat dia lah, maknanya begitu dia. Jadi para jemaah sekalian, maknanya dalam cerita-cerita Isra' dan Mi'raj ni ada benda yang yang cerita dia betul dan ada cerita yang kita kena berhati-hati. Cuma di dalam peristiwa Nabi kita berjalan ni ada beberapa perkara yang Allah tunjuk ke Nabi. Dalam bahasa Arab dia panggil amrad al-ijtima'iyah, penyakit masyarakat. Di antara yang ditunjuk ialah ni, kodok makan bangkai. Ya'kulun al-jiyah, makan bangkai. Jadi di situ kata di para ulama, kita ni orang-orang baik-baik macam kita lah. InsyaAllah kita kata kita ni orang baik. Kalau kita tak mengaku baik, siapa lagi nak mengaku? Tak. Tapi dalam bab, nak jaga lidah, nak jaga mulut, nak jaga tutur kata, agak sukar. Terutama sekali zaman kita hari ni, zaman dia panggil medsos, bahasa budak-budak dulu. Zaman media sosial ni, zaman sudah keluar tanda-tanda kiamat. Kalau kita duk baca surah Yasin sekala tu, al-yawma nakhtimu ala afwahim, hari ni kita cop, kita tutup mulut. Bila bila tutup mulut tu? Hari kiamat. Yang bercakapnya watukallimuna aydihim, tangan yang bercakap. Tapi zaman kita hari ni tak ada kiamat lagi, mulut tak apa bercakap. Hak bercakapnya apa? Hujur jari dia bercakap. Nah, kita dengan anak kita apa main hujur jari? Dengan orang orang rumah, dengan isteri, hujur jari juga main tak? Nak ajak ke kuana pakai pakai tulis eh. Okey, jumpa kak tak kecek mana. Artinya beberapa penyakit masyarakat yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya penyakit al-ghibah. Penyakit mengumpat. Sebab kalau kata penyakit nauzubillah kita minta perlindungan Allah Taala, minum arak ke, zina ke, giduk pukul orang ke, ai rasa hak kita duduk segebai api atas kepala ni tak apa nak jadi dah benda tu. Ya insya-Allah kita minta perlindungan Allah SWT. Tapi penyakit mulut ni atas masjid pun jadi. Luar masjid kau derah lagi. Tak. Eh di pekak aboh rasa boleh lagi. Sambil-sambil duk tunggu tu email keluar, tak nak tunggu Syekh Sudih ni. Lalu orang hok tak apa betul jalan hok tak kenal kok, dia lagi dia kata, orang berapa lagu ni ni. Insya-Allah tabarakallah. Eh di pekak aboh tu. Maknanya pasal tu lah. Kalau tidak Allah Taala tak tunjuk ke Nabi benda yang pelik gini dalam suasana yang begitu besar Isra' dan Mi'raj. Tadi dia panggil khutabatul fitnah. Penceramah-penceramah yang suka bawa fitnah, itu masalah juga. Kita kata fitnah ni bukan bukan tuduh orang saja. Kadang-kadang fitnah yang besar dalam agama. Kita nak cakap tentang agama tapi tidak murajaah, tidak semak kitab dulu. Pakai mari tak pakai goma terus lah. Baca ayat Quran 242 ayat terjemah eh, lepas tu dia kata pindah dah dia pergi. Nah, ada ada setengah tempat tu dalam kajian yang kita buat di masjid, kata masjid kita ni berapa ngaji tafsir satu minggu, dia kata 3 kali tafsir. Kata kau apa tak ada kitab lain ni, dia kata hok mari nak hok kita ajak mengajar tu nak tafsir belaka. Kata dia baca tafsir ke apa, dia kata ada belaka dalam tafsir dia tu, hok tak adanya tafsir Quran. Lagu mana kita nak kata, saya kata pelik ayat awak tu. Orang dia terjemah ayat apa tu dia kira tapi dah mesti 2.9 juta 2.9 juta, dia 9 bilion tu pun juga dalam tafsir dia. Mana tafsir dia semasa sungguh, dia kata hak tak adanya tafsir Quran ya tak ada. Mana dia tak pergi lah kita tafsir yang muktabar syarah, kita kata ini dipanggil khutabah usu, penceramah-penceramah yang cukup berbahaya zaman kita ini. Pasal itulah para jemaah sekalian, bukan semua bila orang ceramah kita kena ambil belaka, kita kena tengok apa yang ada dalam kandungan. Maka penyakit-penyakit masyarakat di antara lagi masalah makan harta anak yatim, dalam masalah pecah amanah, dalam masalah yang tadi masalah penjagaan solat, kita kata banyak penyakit-penyakit yang ada. Cuma kadang-kadang kita tukar
ada sebuah hadis yang panjang dalam Bukhari. Hadis Nabi SAW satu malam dia tidur dalam mimpi. Rasulullah SAW ini di antara cara dia, dia akan takbir mimpi waktu pagi, lepas maya subuh. Lepas subuh, sudah maya, dia balik ke sahabat, dia tanya, "Man ra'a minkum ru'ya?" Siapa tengok mimpi? Kalau ada orang mimpi, dia mari jumpa Nabi. Kalau tak ada, Nabi kata, "Ini arah, aku tengok mimpi." Dia kata dia tengok mimpi malam tu, dua malaikat mari bawa dia jalan. Dia berjalan. Mula-mula dia berjalan, dia jumpa seorang laki-laki tengah tidur. Seorang lelaki duduk diri dengan besi, besi tajam, duduk cakup kok kawannya. Cocok sini keluar. Dia bertanya malaikat, "Apa benda ni?" Malaikat kata, "Entalik, jalan terus, jangan tanya." Dia pergi lagi. Pergi-pergi lagi jumpa dengan orang duduk, seorang duduk, seorang lagi duduk pakai batu, plepung atas kepala. Cocok. Pulih balik kepala dia, pecah lagi. Nabi tanya, "Mahad, apa ni?" Dia kata, "Entalik, jalan." Jalan lagi jumpa dengan macam satu lubang rumah ni macam furun, macam got roti orang panggil. Kecil, lubang kecil, luah dalam. Dalam itu penuh dengan orang-orang wanita laki-laki. Dia kata, "Apa benda ni?" Dia kata, "Entolik, jalan." Jadi bila habis dia pusing, barulah malaikat cerita. Dia kata, "Hok pertama tadi, hok mu tengok orang yang duduk cocok besi dalam tengkok dia ni sampai ke keluar ni." Dia kata, "Haza kazab." Dia ni orang yang suka bawa cerita bohong, tablughu bihal afaq, cerita dia sampai ke pelosok dunia. Bila anda baca hadis ni, Tuan Nazri, ya, betul. Kita nampak zaman kita ni jadi benda ni. Eh, dulu kalau orang bohong, buat fitnah, tiga hari duduk dalam kapur dia baru, dalam kedai kopi kapur dia baru. Tak, tiga hari depan baru pergi kapur lagi. Nak boleh sampai ke daerah lain, boleh jadi minggu depan. Tapi zaman kita lah ni, dua saat post dalam Facebook, fitnah, tablu bihal afaq, siapa ke pelosok dunia lagi. Jadi kita kena hati-hatilah dengan fitnah yang ada di zaman kita ni, cukup dahsyat. Maka para jemaah sekalian, kemudian yang orang yang kedua yang pecah kepala tadi dalam hadis-hadis ni, iaitulah kata mereka, hok ni orang yang hafal Quran tapi semayanya tidak, tak jaga. Quran dibaca, tapi dia tidur bahkan tak semaya, maka pecah kepala. Yang duduk ramai-ramai dalam puru, dalam bilik yang kecil, pala tadi, pintunya sempit, lubangnya luah tu, dia kata itu zunatun, para penzina, wal'iyazubillah. Jadi itulah di antara. Cuma kadang-kadang peristiwa tu ada. Dosa-dosa, apa ni, uqubah, apa ni, azab. Azab yang disebut tu ada, tapi bukan dalam hadis Isra Mikraj. Dalam hadis lain. Cuma kalau kita nak cerita, kita jangan kait dengan Isra Mikraj lah. Kita kata, Nabi tengok, tapi bukan tengok malam tu. Malam tu fokus dia kepada beberapa penyakit masyarakat yang saya sebut tadi, dan fokus yang paling besar sekali dia nak pergi kepada solat, nak pergi ke sembahyang. Mana satu betul lah, Datuk? Ya. Kalau kita katakan, Datuk, dari segi macam tadi kita post, share lah, dari segi perkara-perkara yang boleh menyebabkan fitnah kepada, bolehkah kita kata dia sebagai maksiat jariah, Datuk? Boleh, pasal dia pergi tahu ke mana, Datuk, tadi tu. Dalam satu minit tu. Satu minit pergi satu seluruh pelosok dunia. Mana kalau dulu orang duduk bicara, sedekah jariah. Ya. Ya, Datuk. Sedekah jariah ni kan, kita sedekah. Kalau kita mati pun, wakaf kita tu jalan. Lalu ni, Ustaz Nazri kata, maksiat jariah pula lagu. Dulu kalau maksiat orang fitnah kau kan, pindah dia pindah mulut ke mulut, ya, mulut orang ni, mulut orang ni. Tapi zaman kita ni dengan buat poster, dengan buat video fitnah, dengan tulisan-tulisan yang apa ni, boleh hidup lama. Lepas tu lah anda tengok ada sebahagian daripada masyarakat ni dia sudah mati, tapi dalam Facebook dia, ini hanya kita takut, Facebook dia penuh dengan gambar-gambar anak-anak isteri dia yang tak tutup aurat. Tak tahu buat sebab apa, dia pun tak sedar yang dia nak mati awal. Tiba-tiba dia mati. Bila mati, ada setengah orang ni password dia tu, anak dia tahu, isteri dia tahu. Hak ni tak ada orang tahu.
Jadi nak padam dia punya Facebook tu payah. Kita kata tuan-tuan kena hati-hati, dosa yang ada zaman kita ni dia pergi kepada maksiat jariah. Oh, kita naknya sedekah jariah. Zaman kita ni maksiat jariah. Ini lagi bahaya daripada maksiat yang berhenti tengah jalan. Sebab itulah kata sebahagian pendakwah, manusia yang bahagia tuan dia mati, pahala tak mati. Manusia celaka, tuan dia mati, dosa tak mati. Boleh jadi Ustaz Nazir nak tambah sikit, silakan. Ya, ya Datuk, saya rasa jelas dari segi apa yang Datuk jelaskan itu. Sebab kita hari ini memang kita bicara pasal Isra' dan Mi'raj, tetapi sebenarnya ibrah ataupun kita kata apa dia ni, pengajaran tu yang paling besar sekali yang kita kena hayati, ya, yang kita kena hayati. Macam tadi saya tertarik dengan apa yang Datuk sebut tadi, barangkali kita apa dia ni terlepas pandang lah, kita kata lah pendakwah-pendakwah kita yang dia kaitkan tu. Dan memang kalau kita tengok dalam kitab-kitab muktabah hadis berkait dengan Isra' Mi'raj memang tak ada berkait dengan cerita-cerita yang banyak tu. Nah, jadi maknanya rupanya kita dapat ilmu malam ni yang Datuk jelaskan tadi, yang apa dia ni kita dengar cerita yang banyak diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi itu adalah bukan berlaku pada malam Isra' Mi'raj, tapi hadis yang sahih juga Datuk, tapi berlaku masa lain. Jadi itu satu ilmu lah yang kita dapat. Dan apa dia ni, daripada penelitian yang saya teliti Datuk, daripada apa yang kita bicara pada malam ni berkait dengan Isra' Mi'raj, yang saya tertarik juga Datuk, kita dalam ayat Quran tu disebut Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni memang menjadi kita kata satu mercu tanda syiar Islam sampai kiamat. Jadi kalau kita kata hari ini kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, ya, dan ada juga satu pendapat mengatakan orang pergi menziarahi apa dia ni di Masjidil Aqsa ni boleh membantu orang apa dia ni kita kata Israel, ya. Itu satu isu juga. Jadi minta lah apa dia ni Datuk jelaskan lah maknanya terutama kita kata Masjidil Haram tu dan masjid-masjid yang kaitan dengan masjid-masjid kita, walaupun tidak masjid haram di tempat kita dan sebagainya, terutama di musim Covid ni, ya, macam-macam lah timbul isu yang kata sah tak rapat ni satu perancangan Yahudi dan sebagainya. Jadi saya rasa perlu penjelasan Datuk, ya, daripada muskil masyarakat kita. Kaitan di antara masjid peristiwa Isra' Mi'raj dengan Masjid Aqsa tak boleh nak lepas dah lah. Sebab apa? Allah sendiri sebut minal masjidil haram ila ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu, yang kami berkati sekeliling. Kata di pada orang tadabbur Al-Bukhari contohnya, dia kata kalau Tuhan kata sekeliling dia berkat, tua dia lagi berkat. Itu bahasa ayat. Macam kita ustaz-ustaz kita kempen solat sunat fajar. Solat sunat fajar dua rakaat, berapa pahala boleh? Lebih baik daripada dunia dengan isi kandungan. Itu hak sunat. Hak ibu dia sendiri, sama mana? Ini kita kempen dah. Sekali ni kita nak mari sembahyang subuh di masjid. Macam ni biar macam sembahyang Jumaat lah. Biar jadi ustaz Ali lah guna agak-agak. Kita pergi subuh pun macam Jumaat tu. Kalau Jumaat tak tahu nak pergi mana kita. InsyaAllah ta'ala. Sebab jadi Masjid Haram Mekah, Masjid Aqsa, dia termasuk dalam tiga buah masjid yang telah disebut oleh Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengembara kerana ibadat kecuali kepada tiga buah masjid. Masjid Mekah, berapa ribu pahala? 100,000. Masjid Madinah 1,000. Masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa ada riwayat kata 500. Maknanya tiga buah masjid ni disebut satu hadis.
La tushaddu rihal. Mudang yang mengembara kecuali tiga buah masjid. Maknanya dia punya kedudukan yang besar. Sebab tu dalam surah Isra' tadi ada isyarat. Allah sebut apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjid haram ke masjid aqsa. Masjid aqsa tu bukan nama dia. Nama dia Masjid Ilia. Ada tanda nama, lepas ni nak tanya. Boleh, boleh jawab? Masjid ada hadiah dia. Masjid apa nama? Ilia, Masjid Ilia. Asalnya Masjid Ilia nama dia. Tapi Masjid Aqsa maknanya Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa masjid yang jauh. Kata di para ulama, dia kata Allah Ta'ala bagi isyarat akan ada masjid dekat. Daripada Mekah ke Masjid Aqsa ada satu lagi masjid akan dibina, di mana di tengah-tengah nama dia Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, masjid dekat. Jadi, tiga buah masjid ini sudah dikenal pasti mempunyai kelebihan yang begitu besar. Kita kata alhamdulillah. Cuma bila nak kait dengan Masjid Aqsa zaman kita yang duduk di bawah pentadbiran Yahudi. Pagi tadi kelangkabut waktu kita sebab Syekh Ikrimah imam Masjid Aqsa ditangkap. Boleh bawa Yahudi. Petani kata lepas. Tangkap. Sebab salahnya dia pergi baca cerita, baca kitab Isra' Mi'raj di Masjid Aqsa. Yahudi marah. Yahudi ni kalau Yahudi tak marah kita tu kira hebat dah tu kita. Ada setengah orang kata kalau Yahudi tak marah tu tak hebat. Dia marah tu baru nampak bisa kita. Kita dengan Yahudi ni, mana kalau hak dia marah tu, mana hebat. Lagi dia tak marah, tak hebat. Jadi dia duduk di ditangkap dan dia sudah dilepaskan. Dia jadi para jemaah sekalian, kalau kita ada peluang untuk pergi ziarah, elok kita ziarah. Cuma kadang-kadang kita duduk mikir juga nanti. Ana banyak kali orang ajak pergi ke Masjid Aqsa, tanya dia berapa visa nak masuk. Tak silap sayanya lebih kurang RM200 seorang. $50. RM200 seorang visa kita kena bayar ke Yahudi. Kalau kita pergi sebuah bah berapa ribu sekali masuk. Kata duit tu pergi ke Masjid Aqsa ke Yahudi? Yahudi, Zionis. Kata biarlah. Saya tak sampai hati lagi nak beri duit secara orang panggil visa gitu ke dia. Itu atas pandangnya setengah ustaz kata, kalau kita tak pergi tak boleh. Jadi kita kata lahu wijhatun nazar, ada pandangan yang sendiri. Cuma balik kepada ayat yang kedua tadi ustaz nanti kata apa ni? Orang tak segi masjid mana? Ada setengah kata dari segi ni apa dia ni COVID-19 ni kan. Yang kita duduk apa jarak-jarak ni perancangan Yahudi katanya. Jadi pengesahan lah maksudnya ada Yahudi sungguh kedek ni. Nah. Gana Yahudi kan? Dia fitnah ni gitulah belakang. Kita tahu Yahudi dia buat perancangan macam-macam. Di antara perancangan dia panggil protokol Zuhama As-Sahyuni. Protokol Popok Zionis. Berapa protokol ni? Lama dah tak baca kita. Kalau kita baca pun kita tahu dah memang Yahudi tu nipu jamu dah lagi. Bukan kata benda baru. Nabi SAW juga dalam hadis Nabi kata mewakai ikut umat yang terdahulu, kalau dia masuk dalam lubang tak masuk juga. Sahabat tanya al-Yahud, Nabi kata faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi. Maknanya Yahudi tipu kita ni lama dah, banyak dah kita kena tipu, pakai tipu lagi kan? Tapi bila mari dalam bab solat, mari dalam bab vaksin, timbul satu kumpulan dia panggil anti-vax. Antibiotik ni orang hot toxic vaksin nak dikata vaksin ni kotor. Baru malah minggu lepas ke hot sporong 9 orang ahli panel. Ahli agama sekali. 9 orang ahli panel dengan muftinya dengan menteri agamanya buat forum di Kuala Lumpur menceritakan kepada kita vaksin tu mari mana. Rupa-rupanya hok kata orang Yahudi buat orang Islam hok jo reprekor dia hok jo apa ni pengkaji vaksin. Tidak Yahudi. Dan pihak Jakim juga telah keluar kenyataan bahawa tidak ada bahan haram dalam tu. Lepas tu dua perkara hak tak jadi ke apa ni? Tak jadi ke Yahudi. Masalah jarak sah. Kita mula-mula anda dengar berasa logik juga. Yahudi nak suruh kita jauh-jauh ni.
Dia sebenarnya jauh, dia bukan suruh jauh, tak suruh pergi masjid. Kita duk kempe orang tak pergi masjid dengan sebab sah ni, takut kita pula jadi aja Yahudi. Itu masalah, kena mikir molek. Kita pula jadi tukar kempe. Ini ada sekumpulan ni. Dia kata, ustaz, selagi jarak tak apa, saya tak akan pergi masjid. Pahawa maya mana? Hai maya rumah. Sedap pula maya rumah. Pasal telah anak buat analisa, banyak kalilah kita sebut di pentah kuliah kita. Anak kata orang tak pergi masjid ni, dua tiga sebab. Sebab yang pertama, kerana dia masih lagi takut ke COVID. COVID ni ada di masjid lah. Pasal pagi, jom, kau dia ada. Kau dia tak pergi pasal pagi. Dia jawab jahat, ada demo sini? Ada. Lepas tu di masjid tu ke mana? Tak pergi. Moga COVID kuat lagi kalau ni. Zoom ego lagi nak pergi kita. Sagi dua ni turun dah. InsyaAllah kita doakan supaya hijau balik. Ya, Kelantan ni biar hijau sokmo. Ke mana? COVID ni lah, jangan duduk gila kelai. Baik. Jadi kita biar nampak jelas. Okay? Maknanya, dia kata tak boleh pergi. Itu satu kumpulan. Kau takut kelajut. Kumpulan yang kedua, kau ambil kesempatan. Kau tahu apa nak pergi dah. Kan? Yeah. Dia kata sedang molek. Selama ni kita tak pergi semaya jemaah, dia mau kata. Nah. Orang tino rumah pun kaya-kaya juga. Hei, ayuh dia tu. Kau satu dah ni. Gak lah ni kalau terbaik ayuh dia. AJK masjid kau ayat, dia tak ada nama. Walaupun masjid buka, dia PKPP, B pun. Dia ada guna hujah tu lah. Kak bini dia mau tak pergi masjid juga. Jadi tak tahu gapo hak berlaku di masjid sebenarnya. Tak ada, ada nama ke tak ada nama. Maka tak ada nama sokmo. Ha, ini masalah kita. Oh, yang ketiga, masalah anti-vax dia panggil ni. Buah-buah hak duduk main konspirasi-konspirasi. Kita kata ini satu benda yang berbahaya. Jadi bagi anaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ulama bukan sekat peringkat Malaysia. Minggu lepas, Menteri Agama mari ziarah pondok kita hari jemaah lepas. Jadi sahabat-sahabat kita tanya, Datuk, berlaku mana puak kita ni? Orang kata kena tipu Yahudi. Dia kata majlis fatwa bersidang, belah kali bersidang, buat nak boleh buat keputusan yang kita nak ambil keputusan. Bukan kata pakai sore-sore gitu ya, berbicara buah kedai. Majlis peringkat, majlis muzakarah dia panggil, muzakarah kebangsaan berbicara. Lepas tu Anas sendiri dia kata, hubungi tuan-tuan ulama-ulama peringkat antarabangsa. Nak tanya fatwa mereka, apa yang mereka pakai negara mereka. Kita pun tengok di Masjid Haram Mekah, jauh. Masjid Madinah, jauh. Di Masjid Aqsa, yang duduk di bawah Israel pun jauh. Patut Yahudi kata, kita sama kita, kita tipu bapanya. Nah, patut sama-sama kita, tipu bapanya. Terus duduk nipu sama kita. Israel pun cocok juga buat dia. Dah dia tipu, apa kita cocok orang dia tu, buat ugiubah. Nah, kita kata tuan-tuan, jangan mudah terpengaruh kita. Jangan mudah terperangkap dengan diayah-diayah. Kita kata, kita tu'ak kepada ulil amri. Cuma bagi pihak masyarakat lah, masyarakat awam, mereka mintanya supaya kalau dah kita ada SOP dah, jangan tutup masjid. Kau lakukan lah tuan-tuan. Kalau tu kita nak minta dah, kau sedap kau tutup. Dia kata, Ana bila mari Eklah tutup masjid, 40 orang boleh semaya, kita mula-mula kita garu pala nak pilih siapa. Tak sampai hati nak tolak ni, ahli masjid ada dah ni. Tak, buh 40 orang nama kita, akhir kali kita sendiri pun tak boleh nama. Tak tahu kaya polis nak hambat kita tu email. Tak, dia kata kita dia itu soalan. Jadi para jemaah yang mau kita mintanya, dengan ada SOP, dengan ada penjarakan, dengan ada, jadi kita minta supaya masjid kita ni sentiasa dibuka dengan penjagaan-penjagaan yang sudah ada ni, insyaAllah selamat. Wallahu'alam. Terima kasih Datuk. Jadi penjelasan yang kita sebenarnya ramai yang terbuku dalam hati begitu tu. Nah, sebab hari ini kita dari segi apa? Dari segi maklumat-maklumat di hujung jari itu terlajak banyak. Menyebabkan dia jadi orang kata jadi confused. Jadi orang panggil yo kau begini. Jadi itu sebabnya apa dia ni penjelasan perlu. Jadi alhamdulillah kita rasa jelas tadi yang bahagia Datuk jelaskan tadi. Satu lagi Datuk, dari segi sekarang ni kita ramai orang kita memang dia kenal bulan Rejab ni bulan Isra' Mi'raj. Tapi ada segelintir yang memahami bulan Rejab ni bulan sembahyang, bulan solat. Jadi memang sangat baiklah kalau kita boleh memahami dari konteks
objektif utama kepada Isra' Mi'raj itu iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Nabi kita Mi'raj itu semata-mata apa dia ni penghormatan kepada Nabi dan yang paling besar sekali untuk memfardukan sembahyang lima waktu, Datuk. Jadi kita lihat apa dia ni hari ni isu berkait dengan hak orang sembahyang tu, hak tak sepenuh satu, hak tak sembahyang tu satu. Lepas tu pula ada juga kita apa dia ni orang tanya berkait dengan apa? Berkait dengan hari ni ni menyebabkan kita kata PKP ni siapa perikat bunuh diri. Bunuh diri. Ada di kalangan mereka ni bukan orang kafir, orang bukan Islam, orang Islam tu sendiri yang kita kata sembahyang. Jadi bagaimana dia kita kata, sedangkan kita tahu sembahyang ni boleh mencegah fahsyat muka, yang boleh memberi ketenangan dalam jiwa. Jadi apa dia ni minta Datuk jelaskan isu tersebut. Jadi alhamdulillah di antara objektif utama Isra' Mi'raj tadi, linuriyahu min ayatinal kubra, Allah nak suruh Nabi SAW tengok tanda-tanda kekuasaan dia. Kuasa tetap kuasa pun. Baitul Maqdis dengan Mekah malam ni. Tu kita kata pelik dah, tapi ada lagi lebih pelik, naik langit. Nabi kita naik langit tu dengan apa? Dia naik enggak boleh? Buruk tak naik dah. Buruk, Nabi kita ikat di Baitul Maqdis. Buruk ni tu untuk maklumat tuan-tuan, dia ni kenderaan para anbiya. Nabi-nabi dulu guna dah dia tu. Manakala kita lah ni, ada kenderaan resmi lah kita pegawai, jangan duduk marah lah. Nabi pun ada kenderaan resmi juga. Jadi kalau boleh, dah, tu kita kata tu imam besar kita sini, boleh kenderaan sebuah dah, imam besar. Tuan agak. Imam muda nak juga. Imam muda nak juga. Ada buah-buah kita jadi. Contohlah kita kata. Maknanya, Nabi, cerita Nabi Ibrahim AS, kan dia berulang walid, dia tinggal anak dia Ismail Mekah. Jadi riwayat kata, dia duduk bulan tu naik buruk daripada Palestin mari. Mari dia tengok anak dia, pada kelip. Mana Nabi lain pun ada buruk juga. Buruk tu ya. Pasal tu lah waktu, tengok waktu buruk Nabi nak naik, buruk kan nampak macam dia pemayuh sikit. Ya, ya. Dia buat payuh sikit. Malaikat kata, Ibrahim, mu kena tahu hak nak naikmu ni hak terbaik di kalangan hak sudah naik. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, buruk ketak peluh dia. Jadi anak kata, kita jangan buat mayah orang. Jangan buat payah orang. Dan kita kan kalau orang tak kenal kan kita buat payah dah. Lepas bila kita kenal kan malu muka. Jadi buruk bermula-mula nak naik tu nyuap payah. Bila malaikat tegur kat, tunduk peluh buruk. Masya Allah, dalam hadis sebut gitu. Saya kata buruk reti malu juga. Kita pun jangan sampai malu kita sendiri. Tak. Kadang-kadang kita payah orang. Kan. Tiba-tiba, okay, bisa dia tu. Nak minta maaf pasal kat ikut dalam tu. Jadi itu ya. Itu di antaranya. Mana Allah Subhanahu Wa Taala beri matlamat dianya, besar, nak buruk tak naik, dia ikat di Masjid Aqsa tu ada parking dia. Parking buruk, sudah ada. Maka dalam hadis Nabi kata masa kebiadi Jibril pegang tangan Nabi pom dia naik ke langit. Ada setengah dah lagi tak halaman lagi naik galah melekat lah kata tak sedut belik-belik lah. Dia Allah SWT lah dia naik. Tapi cumanya bagi kita ahlu sunnah ini Nabi kita SAW dia naik dengan ruh dengan jasad. Kalau Nabi naik dengan ruh saja jasad tak naik, Abu Jahal tak pelik. Tak marah Abu Jahal. Mau gimana malah di Baitul Maqdis dia enggak apa mimpi aku jangan kata beres nah. Kau kita juga jumpa dengan pakcik mana ada sengih kat kedai kopi kau ada sengih malah siap dah pertabalah jadi raja dia. Oh jadi raja jadi Perdana Menteri malah lah betul yang Perdana Menteri di Mekah dia ganti contoh kat habis tinggi kita tanya minair kau dah lagi lelaki lagi minta nasi lemak dulu. Maknanya, kalau Nabi tidak naik dengan jasad, tak boleh. Tapi oleh kerana biruh wal jasad, itu jadi benda boleh. Maka Nabi kita solat naik ke langit, sampai Siratul Muntaha, terima solat. Kemudian bila di antara yang Nabi kita terima juga di langit, khawatim suratul Baqarah.
Amanah Rasul. Amanah Rasul. Dua ayat terakhir surah Baqarah di timur langit, Nabi kata man qara'a man qara'ahuma kafatahu. Siapa dia baca dua ayat ini pagi, kafatahu, Allah jaga sampai petang. Siapa dia baca petang, jaga sampai pagi. Kemudian dalam di langit yang ketujuh, Nabi kita salah jumpa dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Siapa dia Ibrahim? Tak begitu. Ibrahim duduk menyandari Baitul Ma'mur. Kalau kita di bumi ini, Kaabah, Ibrahim duduk menyandari Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim kira salah kita. Ya Muhammad akrib ummataka salam. Kita jawab waalaikumsalam. Mau beritahu pada umatmu, syurga buminya cantik tapi kosong, tak ada landscape, belum tanya pokok bunga. Pokok bunga dia apa? Hak kita berzikir. La haula wala quwata illa billah, itu dia panggil pokok dalam syurga. Kita esok pun insya-Allah masuklah syurga belaka, kata insya-Allah belaka. Ya amin. Insya-Allah. Kita pergi jalan lah tempat dia dah. Jalan rumah dia ni nampak, hai, mana pokok tak apa banyak ni. Mana atas dunia dia tak apa nak, tak apa nak berzikir tu. Tak boleh cek. Tak cek masa tu dah lah, tak buat apa dah lah. Nabi Ibrahim kata, jadi yang kita simpul di sini Ustaz, nak kait dengan stres tadi, dia panggil bahasa Arab kata ikhtiab. Depression apa dia panggil? Depression. Orang yang jenis kabut satu kali ni. Tiga benda yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang pertama solat. Yang kedua, akhir surah Baqarah. Yang ketiga, zikir. Ini semua adalah merupakan penawar ubat yang paling mujarab dalam hidup manusia. Kita semaya, kita zikir pagi petang ini untuk apa? Untuk ketahanan diri. Sehingga para ulama mengatakan azkarus sabah wal masa, zikir pagi petang ini ibarat seperti baju besi kepada pejuang. Kita nak pergi pakai baju besi. Lah ni, ni poli-poli kita ni, pakai besi sini ni. Tak kalau orang tembok, kena sini, tak kena dia punya jantung. Kan? Dia pakai baju besi lah, nampak kaya pakai baju tebal tu. Mana kita ni baju besi kita, zikir pagi petang kita nak baca. Nak menggilakkan hati kita, mencerahkan dia, dengan zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, wala hawla wala quwata illa billah, itu semua zikir. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kalaulah kita beramal dengan hak ni, tidak akan timbul masalah stres, tidak akan timbul masalah terjun bangunan, tidak akan timbul sebab kita sebenarnya, kita solat, kita tidak mengikut spek solat yang sepatutnya kita kena buat. Ni banyak kali dah kita belajar dalam kita apa kuliah kita sini tu, sunnah mu'amalan tu. Di antaranya, adab kita nak ambil wuduk dengan sempurna, lepas ambil wuduk kita baca doa, kemudian kita solat, kemudian kita, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan, program amali dalam nota yang saya baca di sini itu nama dia kitab kita, sunnah mu'amalan, kitab kecil. Kalau nak kita, ambil dengan yomel kita, ajimel ada. Kemudian, kalau amalan yang kita buat ni, jaga, Insya Allah, tidak timbul masalah stres, masalah sekabut, ini tidak timbul. Ni dok zikir dia nya, sekabut aku. Dalam bahasa Arab dia kata al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Tuan-tuan kena tanda kata-kata bahasa ni, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, bala kita tu mari dengan sebab mulut kita. Hari-hari hidup garuk kepala, serabut aku, serabut sungguh hidup. Cuba kita pagi petang main subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ingat pada Allah Subhanahu taala, la haula wala quwata illa billah, hilang kita punya serabut insya-Allah. Pada itulah tidak ada dalam bacaan-bacaan yang Nabi kita ajarkan kecuali semuanya penang jiwa, penawar kepada hati kita. InsyaAllah. Wallahualam. Jadi, terima kasih Datuk. Di atas penjelasan berkait dengan sebenarnya objektif utama kita Isra' Mi'raj ini iaitulah sembahyang itu sendiri. Jadi sembahyang itu merupakan kalau tak silap hadis disebut As-salatu Mi'rajul Mu'min. Ya? Sembahyang itu apa dia ni, mi'raj orang mukmin. Jadi maknanya kita sentiasa boleh menghantar report kita ke langit. Apa dia ni, sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling besar, paling penting sekali
dalam kita nak menangani pelbagai masalah ini, terutama yang kita tahu ramai orang yang berhadapan dengan apa dia ni stres, dengan apa dia ni, kita tengok siapa pun kat bunuh diri ya, akibat daripada COVID-19, PKP dan sebagainya ni. Jadi penjelasan daripada Ibu Haji Datuk tadi cukup jelas, dan insyaAllah kita harap kita boleh faham dan masyarakat kita boleh faham secara am, insyaAllah ta'ala. Jadi saya bagi pihak majlis membuka soalan kepada apa dia ni hadirin, sekiranya ada lah, kita buka tak banyak lah, kali dua ya, sebab masa kita tidak mengizinkan. Kalau-kalau ada lah, kalau tak ada tak apa lah. Tapi kalau ada silakan ya, silakan untuk apa dia ni bertanya, sekiranya ada kemusykilan berkait dengan Isra Mikraj dan sebagainya. Adakah? Tak ada, tak apa. Kalau tak ada boleh tanya Datuk dia berkait dengan apa dia ni melalui WhatsApp dia, melalui ada ustaz lah. Ustaz Saleh tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih Ustaz Abdul Masih dan Ustaz Nazri. Soalan saya, sekiranya kita lah sebagai penceramah ataupun ustaz ditugaskan ataupun untuk menyampaikan Isra Mikraj, sumber yang paling utama sekali untuk kita sampai kepada masyarakat ni, kita nak rujuk hadis mana yang menceritakan tentang cerita-cerita tadi. Sedangkan cerita-cerita tadi kita daripada yang kecil lagi diceritakan oleh tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita, mubalik di kapung-kapung tentang cerita tadi. Jadi untuk kita betul balik minda masyarakat tentang cerita-cerita tadi, kita nak ambil sumber daripada mana? Maknanya minta Ustaz Dr. Huraikan sedikit tentang masalah sumber yang kita nak belajar. Jadi alhamdulillah hari ini jalan nak mencari maklumat tu sangat banyak. Dalam bab hadis, beberapa laman web, contohnya Al-Bahisul Hadisi yang kita letak dalam ni ya, dalam handphone kita. Bila duk mengajar, teringat hadis, kita boleh korek cari. Mudah. Untuk kitab sirah Nabi, ada beberapa buah kitab yang kita boleh beli kitab, ataupun kalau kita nak pergi Mekah tak boleh, zaman PKP ni PDF pun ada. Dia contohnya ditulis As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Maknanya dia kumpul riwayat-riwayat sirah yang sahih. Beberapa buah kitab sudah keluar. Dan kalau tengok dalam internet pun ada, dia kata Al-Ahadas Al-Isra wal Mi'raj As-Sahihah wa Fawaiduha, contohnya. Peristiwa Isra Mi'raj yang sahih dan beberapa pengajaran faedah daripadanya ada. Jadi alhamdulillah hari ini sumber kita sudah ada, dan kita rasa pun tak perlu. Kalau kita duk royak orang perempuan hak tak utuk aurat ni, kena gantung di apa ni, susu dia lah, macam-macam benda pelik. Hak duk tak utuk aurat tak takut juga situ dia. Pecah kepala pun tak semaya juga situ. Jadi maknanya kita tidak perlu nak mengambil dosa-dosa ni dengan apa, dengan hadis-hadis yang pelik-pelik, orang jadi takut. Tak takut juga. Ni sehari dua ni bila timbul isu tadi Ustaz Nazri sebut tentang orang tak mahu vaksin. Oh, dia kata vaksin hok Yahudi buatlah, hok bahan apa ni, bahan dia tu tak halal. Bila-bila dia duk cakap tu, tangan dia keput tangan. Rokok. Saya dia pun jelek. Dia kata, rokok Om Isak tu ada logo halal kot. Jangan marah dah. Contoh ni. Aku dia kata tak saya dengar dah ustaz ni, bahan rokok malam ni. Bila-bila kita sebut kata lah muka merak ni. Dia kata rokok hok muda sedu tu ada logo halal ke tak? Kawan tu pakai senyap terus lalu. Oh, tanya vaksin ni tak mudah halal, logo halal lah macam-macam. Hok muda sedu tu tak ada logo-logo halal pun tak berhenti pakai hari ni. Sedap juga ayat dia tu tak? Jadi kita kata itulah tak payah menakut. Ada seorang ulama ni orang pergi report dia. Syekh, ada orang kita ni tak solat. Nak macam mana? Boleh tak kalau kita boikot dia, kalau kita macam-macam? Syekh senyum.
Syekh kata, mu nak dengar buah aku ke nak dengar buahmu? Dia kata, mari tanya Syekh ni, nak dengar hak Syekh ni. Dia kata, orang tak solat, mu jangan pergi marah dia, mu jangan pergi duk boikot dia, jangan apa, mu pergi heret tangan dia, orang pergi masjid. Mu pernah buat dah? Dia kata, tak lagi. Kutuk kuat dah. Dalam senarai kutuk kaya kita, kuat dah. Bahasa jenis tak semaya lah, jahiliyah lah, jahil tuki, macam-macam jahil. Segala mu nikah jahil, kena belakang dia. Tapi hak tak adanya, kita pergi heret tangan dia bagi masjid, belum lagi. Dia kata, mu pergi tarik dia, selamatlah dia, insyaAllah. Jadi, Alhamdulillah, Ustaz, jadi Alhamdulillah kalau Ana pun tak bawa, tidak kita boleh tunjuk beberapa nama yang menarik. Jadi ada soalan bertulis apa ni tentang dialog Nabi dengan Allah SWT. Saya baca soalan ni, yang mana Nabi tak perlu apa dia mecak selipar ataupun capal semasa Mi'raj. Jadi ini satu soalan tu. Tak perjelaskan. Banyak dia punya soalan-soalan kita ni. Tak. Nabi Musa pergi munajat, Allah Taala suruh buka selipar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pergi naik Mi'raj, dia pakai selipar. Siapa dia kata dia ada riwayat Nabi kita pakai selipar naik Mi'raj. Tak sebut pun. Nah, jadi kita kata adakah cuma dari sudut hadisnya pakai selipar tu boleh dalam solat kita. Tak ada masalah. Cuma kita je tak pakai. Tapi ingat boleh dalam bukan masjid ada kapet ni. Naik atas kapet beramak dengan JK kita. Contohnya kita pergi Kelo tepi laut. Boleh je kita solat, kita contoh waktu nak solat, kita kena selipar-selipar kita. Yang penting pasti ke selipar tidak ada kotoran. Boleh mayat. Oh dia kata kotor ni seluk. Seluk tidak kotor. Kan? Pasir lagi tak cuma. Tidak jadi masalah. Jadi dalam masalah-masalah apa ni, masalah capar, masalah gapo ni, kita nak tengok memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia panggil pakai selipar. Seorang sahabat ni dia tak lengeh selipar Nabi, takut hina. Kita kata hok masalah kita zaman lo ni bukan hok tu. Ambil gambar apa kira tak lihat ni keluar fatwa di ada dalam video seorang kiai daripada Indonesia, siapa dia pakai gambar siapa tak boleh masuk tandas. Kena tinggal luar. Piyah dia tu. Pasal takut hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut Nabi sendiri kalau pakai dia pakai siapa dia tu, kalau dia pakai ada ke dia masuk tandas ke tidak? Kita kata panjang cerita lah pak ni. Nah, kita balik ke cerita Isra Mikraj kita lah. Jadi Alhamdulillah Datuk, terima kasih di atas jawapan respon daripada soalan-soalan hadirin kita yang kita tak buka panjang lah sebab dari segi apa dia ni masa kita tidak mengizinkan Jadi berkali kalau kita buat bicara gini macam Datuk kata tadi lah, kurang belah pun rasa sebab dia panjang isu dia banyak. Jadi masya Allah, jadi kita apa dia ni sedar tak sedar sebenarnya kita dah berada di penghujung perbincangan kita dan bual bicara dengan yang berbahagia Datuk kita berkait dengan isu Isra Mi'raj. Jadi sebenarnya apa dia ni, kalau kita lihat kepada perbincangan daripada awal sehingga ke hujung kita tadi, kita dapati hikmah begitu besar berlakunya mukjizat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan apa dia ni peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi apa dia ni soalan tu, kalau perbincangan tu sebagaimana saya kata tadilah, kalau kita tak puas hati lagi sebenarnya banyak kita nak dapat ilmu daripada yang bagi Datuk ni, tapi masa tidak mengizinkan apa dia ni minta Datuk simpulkanlah kesimpulan lah malam ni supaya kita dapat apa kata-kata buah kilah waklik lah, kita boleh waklik untuk tamu sekali dengan kaitan dengan sembahyang yang kita panggil bulan yang difardukan sepenuh apa dia ni peristiwa Isra Mi'raj yang Allah Ta'ala fardukan solat lima waktu di langit lah, bukan di sini. Masya Allah, di langit. Maknanya benda tu besar sebagaimana yang kita tahu. Jadi yang berbicara Datuk buat kesimpulan tu. Baiklah Fadil Ustaz Nazri, terima kasih. Kita sampai ke ujung. Yang pentingnya Isra dan Mi'raj kaitan yang besarnya dengan Allah Ta'ala nak tunjuk beberapa perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita kata Allah Ta'ala nak perlihat kepada Nabi ajaibnya kuasa Allah Ta'ala boleh memperjalankan dia. Yang kedua tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam
dia duduk dengar cerita nama-nama Nabi terdahulu dalam Quran sebut. Pada malam tu dia berjumpa, kata di para ulama, perjumpaan Nabi itu dengan ruh para anbiya. Hak dia jumpa hidup-hidup seorang. Siapa dia? Siapa dia? Hak Nabi jumpa hidup. Ya. Nabi? Nabi Isa alaihissalam. Pasal apa Isa hidup-hidup? Ruh dia tak keluar lagi. Nabi Isa akan turun di akhir zaman. InsyaAllah Nabi Isa akan turun. Nabi Isa turun itu salah satu daripada tanda kiamat besar. Kalau Nabi Isa turun itu, kita bakal siap lah, tak ada apa. Boleh siap pakai kain kapal lah kita. Tapi lama lagi masa nak kiamat dia turun. Mana tu seorang hak Nabi kita jumpa, hak confirm, dia jumpa dengan ruh, dengan jasad. Yang lain-lain itu jumpa dengan ruh, para anbiya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila berjumpa, Nabi kita solat, semua Nabi lain ikut belakang. Di sini para ulama mengatakan seolah-olah majlis ini majlis pertabalan. Semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul SAW serah tugas. Sekarang ni tugas memimpin umat ni sampai ke hari kiamat, sampai ke hari kiamat esok, tugasmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai lah kita kata majlis pertabalan lah. Kalau sesuai. Tak. Majlis serah tugas kata orang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi 50 solat. Tuan-tuan kena ingat 50 solat. Bila Nabi turun jumpa dengan Nabi Musa AS, langit yang ke-6, Nabi Musa kata, apa mu dapat? Solat. Berapa waktu? 50. Nabi Musa kata, indaka la tatiq, tak mampu. Tak mampu umatmu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik pergi minta semula, minta kurang. Itu rahsia Allah Taala nak beri peluang Nabi itu naik turun naik mengadap Allah Subhanahu Taala, bukan sebenar. Nabi Musa waktu dia berjumpa Allah, Tuhan tanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa tanganmu tu? Musa jawab, "Tongkat." Habislah cerita. Musa panjang jawab, "Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusu bi 'ala ghadami wa li biha ma'arib ukhra." Pasal apa? Musa nak ambil peluang berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi pasal itulah ulama-ulama pengkaji sirah dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam buat dakwah, dalam buat kerja ni kena tanya orang berpengalaman. Jangan buat pandas orang. Nabi Musa pengalaman menghadapi Bani Israel begitu dahsyat. Umatmu tak mampu, umat. Naik mula minta. Naik mula minta. Aku nak jawab tongkat apa 4-5 patah. Mungkin naikmu telah mengadap Allah SWT. Bila cukup 5, jumpa dengan Nabi Musa, Musa kata minta sikit lagi. Malu dah ya Musa. Istahya itu. Nabi kata aku malu dah 9 kali. Kemudian Allah Ta'ala pun sudah gezeh. Amdaitu faridati, tak ditukar dah. 5 dibalah dengan, dikali dengan sekali solat 10, maknanya 50. Ana buat matematik, 50 kali solat, satu hari satu malam kita ada 1440 minit, 60 minit kali 24 jam, 1440, bagi dengan 50, dia akan tubik 28 minit surga, berapa sekali solat. Bila Ustaz Nazmi nak bayar? Allah, tak ada masa. Maka lagi. Masjid kita ni ada berapa terima? Terima itu maka tak boleh makan rumah, maka setitu ya takut. Maya pula panik. Allah SWT nak ajar kepada kita para jemaah, walaupun kamu maya 5 kali, tapi ruh solat setiap 28 minit, jangan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita waktu solat, kita tak kena kau kan? Waktu kita solat, tak kena kau kan? Kok ngenak kau kan tengah maya ni siapa dia? Apa dia? Budak-budak belakang tu. Pasal tu lah anak kata, jangan letak belakang budak. Kalau kita bawa mari masjid, budak yang cerdik dah, letak sebelah kita. Baru dia tak berkurang. Kalau tidak belah-belah dia sujud, dia lagi letak belakang. Jadi, tujuan kita hidup dengan solat ni, setiap kali waktu mari solat, bermakna para jemaah sekalian, 28 minit kita ingat kepada Allah, sempat ke tak sempat nak buat maksiat? Tak ada. Sempat ke lagi nak berfikir, nak buat benda jahat? Tak sempat. Sebab kita sentiasa, jiwa kita sentiasa dalam keadaan solat. Dia solat juga tapi ingat nak korang tu mana? Kita kata solat budak-budak tu lah. Standard kita lah ni, standard label solat budak-budak.
Atau itulah Ustaz Nazri duduk mengajar kita. Pengajar mana musalli? Sini. Sini. Ha? Berapa dia Syekh Daud kata? Puncung-puncung nak cari khusyuk. Tazallul, takhusyuk, berapa lagi? Punca nak cari. Maksudnya kita kena belajar bagaimana nak meningkat naik solat kita supaya solat betul-betul berfungsi. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Maksudnya selagi kita duduk main solat macam cara budak-budak gini, lagi itulah kita tidak memberi solat, tidak memberi kesan dalam jiwa kita, ia menyebabkan kita solat. Tapi lepas solat, tak berubah keadaan. Allahumma musta'an, kita kata kita minta tolong Allah Azza wa Jalla. Kemudian, penerimaan masyarakat. Bila Nabi balik, turun daripada langit, Nabi kita balik sampai Mekah, ditunggu oleh Abu Jahal. Pagi lagi Abu Jahal mari. Dia kata, Muhammad, ada cerita apa nampak dia melengun? Nah, sedap juga dia. Dia panggil ayat provokasi. Kita ni kalau dia provokasi, jangan layan. Layan, pergi dunia. Nabi kata, ada. Apa cerita? Malah saya pergi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Al-an antabah fi indana. Lu ni duduk sini. Ha. Dia kata gini, maaf eh. Mu tunggu sini, aku pergi panggil orang. Okay? Kita ni kalau kita kelentur orang, kita menipu. Bunyi nak panggil orang lain. Gini lalu dah. Kita dua yang ni. Saya cakap ngawak je sebab kita cahaya ke demo. Orang lain jangan capur. Abu Jahal ugu. Muhammad, duduk sini, aku pergi panggil orang. Nabi kata, pergi panggil. Kalau aku pergi panggil, orang tak mari. Kalau mu panggil, Abu Jahal ke pengobah usah panggil. Ramai orang pakat mari. Inilah perlu ada Nabi nak dakwah. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika itu, bila Nabi cerita, macam-macam respon orang. Ada orang lari ke semua-semua saya nak Abu Bakar. Abu Bakar, nu apa jadi dengan sahabatmu? Apa dia pula? Dia kata, Muhammad pergi Baitul Maqdis malam. Lepas tu, tu ada dekat Kaabah tu. Gila tengok. Mucaya kau bakar. Ni dia panggil ayat provokasi. Dia ingat kau bakar balik dah pagi tu. Kena ayat, dia ayat provokasi boleh balik kita pun. Ai, kau pelik. Abu Bakar Siddiqul Ummah, dia kata apa? Menggigil kita bila sebut Abu Bakar. Abu Bakar kata la in qala faqad sadaq. Kalau Muhammad kata, betul lah tu. Nungginya buah pokok jahiliah baik. Tak jadi apa Abu Bakar, tak makan itu. Tak makan provokasi. Jadi kita ni para jemaah sekalian, selain daripada kita jaga solat, kita jaga beberapa penyakit masyarakat tadi, kita juga jangan mudah termakan hasutan. Eh, hey, kita duk kenal kawan ni baik-baik, tiba-tiba sekali orang mari, cerita hak keburukan, pakar tak kecek dah minggu depan. Jangan buat perangai lah gitu. Kata orang, penyakit batu api, boleh memisahkan orang dalam beberapa saat, ia tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Ahli sihir puas berjapi. Cocok kau tu cocok kau ni tak jadi. Mungkin kita duduk baca zikir pagi petang. InsyaAllah Tuhan kawan, Tuhan jaga kita. Kafatahu. Tak ada hadis Nabi kata tadi. Kan? Allah Ta'ala jaga. Tapi batu api mari cocok sini, dia tak masuk ke zikir pagi petang. Dia masuk ke jiwa kita lemah. Tengok, oh, ya Allah sungguh ni. Eh, tak suka. Maya belah kita. Ha, dia boleh tubik ayat tu kak. Orang panggil tu, tak tanggul. Daripada jemaah sekalian, kita belajar daripada sirah Abu Jahal tadi, dia cuba nak provokasi. Nak kenak kepada para pendakwah ini besar, jadi kita pun jangan mudah terperangkap. Orang yang kita kenal, kita nafi. Tak ada. Saya kenal lama dah dia ni. Awak baru dua hari ni, mari nak cakap pelik dah. Jadi rasanya setakat tu dulu, kita sambung hari senang ni pula lah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia Datuk di atas kesimpulan dan apa dia ni penggulungan buat bicara Isra Mikraj di peringkat masjid jajahan Macang kita. Alhamdulillah saya bagi pihak masjid sebagai moderator pada malam ini mengucapkan jazakallah khairan kasira kepada Bapak Datuk di atas penjelasan yang cukup jelas kepada kita, objektif yang Allah Ta'ala apa dia ni melakukan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu berakhirlah sudahnya majlis Isra Mi'raj kita pada malam ini. Jadi
saya minta ampun maaf di atas kelemahan-kelemahan yang ada pada pengendalian majlis kita pada malam ini. Jadi dengan ini saya serahkan majlis kepada pengerusi.